Saudara, puluhan pemuda dari BM PAN unjuk rasa di Holy Wings Medan. Mereka menuntut Holy Wings ditutup permanen. Dengan membawa spanduk berisi tuntutan, kelompok pemuda dari BM PAN ini menggelar aksinya di depan tempat hiburan malam Holy Wings Jalan Merak Jingga Medan. Mereka meminta Wali Kota Medan untuk memeriksa izin dari tempat hiburan malam ini. Jika terbukti melanggar, mereka minta lokasi ini ditutup permanen. Meskipun polisi sudah menetapkan 6 tersangka, namun pengunjuk rasa tetap menuntut polisi mengusut tuntas kasus ini dan tidak hanya sampai di pekerjanya saja. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan oleh Holy Wings sudah mencederai agama dan Pancasila. Jadi kami datang ke sini menuntut kepada pihak Holy Wings, selain juga memang mereka sudah meminta maaf, kami minta supaya kasus ini jangan hanya sampai di 6 orang itu aja, Bang, yang sudah ditahan ke pihak kepolisian. Tapi kami minta agar diusut tuntas sampai ke tingkat atasannya. Karena kita lihat tidak mungkin kasus seperti ini tidak diketahui para pimpinan-pimpinan di atas mereka. Dalam aksinya, kelompok pemuda ini juga menyegel lokasi hiburan malam tersebut. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.